Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah di bulan Ramadan merupakan suatu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan amalan bersedekah di bulan yang penuh keberkatan ini mempunyai pelbagai manfaat sama ada kepada diri sendiri, keluarga maupun kepada masyarakat. Kefarduan puasa di bulan Ramadan menjadikan bulan ini terhimpunnya pelbagai kebaikan, pelbagai rahmat, pelbagai keistimewaan yang kita kena rebut bersama. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rezeki ini, maka perbanyakkanlah bersedekah. Antaranya memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa merupakan suatu amalan yang sangat mulia. Ianya secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Hal ini merupakan suatu amalan yang terpuji kerana menunjukkan kasih sayangnya seseorang kepada muslimin yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara kelebihan orang yang bersedekah ini. Maka Nabi sebut, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Sesiapa yang memberi hidangan berbuka puasa kepada orang lain, yang mana orang itu berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Oleh itu, di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita merebut peluang bersedekah di bulan Ramadan sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Perbanyakkanlah amalan sedekah pada bulan-bulan yang lain secara umumnya, serta lipat kali gandakanlah usaha untuk memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan, sama ada sedekah itu dalam bentuk wang maupun makanan. Selamat beramal. Anda buat, anda dapat.